Ya, selamat berkarya. Salam elektronik atau salam solder panas lah itu ya. Ya, kali ini saya akan memberi contoh untuk mengetahui ELCO, kapasitor elektrolit yang sering kita sebut pada umumnya ELCO. Salah satu langkahnya kita coba untuk mengetes seperti ini, sentil. Suaranya nyaring. Beda dengan ELCO yang palsu mungkin, yang katanya ada isinya aspal, isinya enggak full. Kalau ini bunyinya kering. Yang satunya juga ini, bunyinya kering. Jadi sini ada ciri khasnya seperti ini nih. Ya. Seperti ini. Nah, ada tulisannya nih, Pon Cimicon. Nah, kalau yang ini apa entah, tahulah apa artinya ini. Yang penting kita asli atau tidaknya. Nih. Nah, terus kita coba dengan cara yang sederhana ya lagi seperti ini. Dia walaupun goyang enggak terlalu parah. Nah, kan. Di goyang pun bunyinya nyaring. Nah. Kita tes lagi dengan cara yang lain. Multitester analog. Saya ambil 10 volt. Skala 10 volt. Di sini mah udah terisi strum atau arus, terisi arus sebesar 1 volt sekian. Setengah volt. 1, 2, 3, 4. Ada berarti ini. Oh, 1 volt lebih. Yang ininya. Oh, kok ini terbalik. Ini nggak beres. Tes lagi. Mudah-mudahan polaritasnya udah kembali. Belum. Mana polaritasnya belum kembali. Nah, di pak skala 10 kilo, di HFE, dia lumayan. Ya, sekian. Terima kasih.